kedua, keterlibatan kelompok kriminal bersenjata atau KKB dalam peristiwa pembunuhan terhadap dua aparat. Ini sudah benderang. Kita sebut dugaan, tapi karena belum pro justia, ya kita sebut dugaan. Yakni dua aparat bernama Serka Sahlan pada tanggal 17 September 2020 dan Pratu Dwi Akbar Utomo pada tanggal 19 September 2020. Demikian pula keterlibatan KKB tanpa jelas dengan terbunuhnya seorang warga sipil bernama Badawi pada tanggal 17 September tahun 2020. Mengenai terbunuhnya Pendeta Yeremia Zanambane pada tanggal 19 September 2020. Informasi dan fakta-fakta yang didapatkan tim di lapangan menunjukkan dugaan keterlibatan oknum aparat, meskipun ada juga kemungkinan dilakukan oleh pihak ketiga.